Halo sahabat, selamat datang di Wapedia Channel. Berikut beberapa ikan hias air tawar yang sedang tren di kalangan pecinta ikan hias saat ini, antara lain ikan cupang. Ikan cupang adalah salah satu ikan hias air tawar yang paling populer saat ini. Ikan ini memiliki warna yang indah dan sirip ekor yang panjang dan menarik. Ada banyak jenis dan varian ikan cupang yang tersedia, seperti ikan cupang koi, ikan cupang half moon, dan ikan cupang plakat. Ikan discus. Ikan discus dikenal dengan bentuk tubuhnya yang datar dan lebar, serta warna yang cerah dan kontras. Ikan ini membutuhkan perawatan yang cukup khusus, seperti kualitas air yang baik, pH yang stabil, dan suhu yang cukup hangat. Ikan arwana. Ikan arwana merupakan ikan hias air tawar yang populer di Asia. Ikan ini memiliki bentuk tubuh yang panjang dan ramping, serta warna yang indah seperti merah, emas, dan hijau. Ikan arwana juga membutuhkan perawatan yang khusus, seperti akuarium yang cukup besar, makanan yang tepat, dan kondisi air yang stabil. Ikan neon tetra. Ikan neon tetra adalah ikan hias air tawar kecil yang dikenal dengan warna biru terang dan garis merah yang mencolok di tubuhnya. Ikan ini cocok untuk akuarium kecil dan mudah dirawat, serta memiliki kebiasaan yang menyenangkan seperti bergerombol dalam kelompok. Ikan guppy. Ikan guppy merupakan ikan hias air tawar yang populer dan mudah dirawat. Ikan ini memiliki warna yang beragam seperti merah, biru, hijau, dan putih. Ikan guppy juga dapat berkembang biak dengan mudah di dalam akuarium, sehingga cocok untuk pemula yang ingin mencoba memelihara ikan hias. Ikan betah. Ikan betah atau ikan cupang serit adalah ikan hias yang populer dan mudah ditemukan di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang cerah dan variasi jenis yang banyak seperti ikan betah half moon, serontail, dan plakat. Selain itu, ikan betah juga memiliki perilaku unik dan agresif yang menarik untuk diamati.